Seperti ini ya, pasangan pematik. Untuk ukuran pipanya 3/8 ya, ukuran pipanya. Jadi bagian atasnya ini tidak usah dikasih puyer lagi. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita pasang as dan binamo ya. Pasang dulu asnya. Jadi pematiknya misah ya sama asnya, nempelnya di body ya. Oke ini. Kalau untuk dudukan asnya saya bawanya memakai per ya. Untuk ukuran pipanya. Jadi untuk pipanya ini 3/8 ya. Besar ya, tidak usah pakai besar pipa, tergantung besar kecilnya tungku ya. Ini ya, tungkunya besar, jaraknya lebih jauh lagi ya dari as. Selanjutnya kita pemasangan trapu ya, trapu untuk pengecasan aki. Ini diodanya. Kita pasang dulu trapunya. Thank you.
Iya, harus rapi ya. Kabelnya jangan sampai nempel ke body. Seperti ini ya. Sudah beres dipasang trafo dan diodanya. Ini untuk aki min plusnya. Kita tunda dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.